Halo sahabat Mombi, siapa yang pernah melihat tikus? Tikus adalah hewan kecil yang memiliki hidung runcing, tubuh yang bundar, telinga yang besar, dan juga memiliki ekor yang panjang. Kali ini, kita membuat plastisin tikus yuk! Sebelum mulai, siapkan plastisin warna kuning dan juga coklat. Pertama, ambil plastisin warna kuning dan buatlah sebuah bulatan besar, lalu pipihkan ujungnya seperti ini. Ini akan menjadi badan tikus. Lalu, ambil plastisin warna coklat dan buatlah 5 bulatan berukuran sedang. Lalu kita ambil lagi plastisin warna coklat dan pipihkan menjadi panjang seperti ini. Ini akan menjadi ekor pada tikus. Sekarang kita gabungkan yuk. Pertama, kita pipihkan ujung 2 buah bulatan coklat seperti ini. Lalu tempelkan di bagian bawah plastisin kuning. Ini akan menjadi kaki pada tikusnya. Lalu ambil salah satu bulatan coklat dan pipihkan ujungnya agar menjadi runcing seperti ini. Dan tempelkan di bagian depan plastisin kuning. Ini akan menjadi hidung tikus. Kemudian, ambil 2 buah bulatan coklat lagi dan pipihkan bagian ujungnya seperti ini. Lalu tempelkan di bagian atas plastisin kuning. Ini akan menjadi telinga tikus. Nah, terakhir, tempelkan ekornya di bagian belakang plastisin kuning. Hore! Plastisin tikus kita sudah jadi. Kamu bisa membuatnya di rumah ya. Sampai jumpa di video kreasi Mombi selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.